Hello guys, welcome back to my channel Play Together and Fun. Karena dengan bermain bersama pasti lebih menyenangkan. Yuk bermain bersama Kak San. Oke teman-teman, kita hari ini bermain sambil belajar ya teman-teman. Selain menyenangkan, yang pastinya edukatif tentunya teman-teman. Kita main apa ya? Kita bermain puzzle hewan yuk teman-teman. Kita mengenal hewan, oke? Nah, kali ini ada burung unta, jerapah, dan zebra. Kita akan letakkan burung untanya di mana ya teman-teman? Di tengah, di kanan, atau di kiri? Yang mana teman-teman? Yang tengah? Oke, sepertinya benar teman-teman. Ya, burung unta. Wow, burung unta. Lucu banget teman-teman. Selanjutnya ada jerapah, di kanan atau di kiri ya? Jerapah, giraffe, bahasa Inggrisnya teman-teman. Oke, di kanan. Wah, keren. Selanjutnya zebra. Warnanya hitam putih belang-belang teman-teman. Ya, benar. Oke, kita lanjut ke hewan laut teman-teman. Ada penyu, lumba-lumba, dan ikan buntal. Kita mulai dari penyu ya. Di kiri, tengah, atau kanan ya yang sesuai teman-teman. Yang mana ya? Kak San bingung. Atau yang tengah? Luar biasa. Wow, good job teman-teman. Selanjutnya, lumba-lumba atau dolphin. Kiri atau kanan ya? Di kanan? Iya, benar. Kalian hebat teman-teman. Selanjutnya, ikan buntal berarti di sebelah kiri. Yes, berhasil. Ikan buntal. Keren. Wah, kita lanjut. Hewan berikutnya ada panda, rusa, dan ular. Lucu banget pandanya teman-teman. Kita letak di kanan, tengah, atau kiri ya. Yang mana ya? Sepertinya di kanan. Bagus. Oke, kita berhasil. Selanjutnya ada rusa. Kiri atau tengah ya? Kiri deh. Yes. Hebat. Selanjutnya ada ular, letakkan di tengah. Oke. Luar biasa. Selanjutnya ada domba, sapi, dan bebek, teman-teman. Kita letakkan bebeknya dulu ya, di tengah. Oke. Selanjutnya sapi. Wah, excellent. Hebat, teman-teman. Selanjutnya domba, domba putih. Di sebelah kanan ya. Bagus. Wow, kita berhasil. Kalian hebat. Makasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.